Ustaz, saya pengen menikah, tapi istri tak mengasih. Oh, maksudnya yang kedua kali. Jadi cemana tuh Pak Ustaz? Ah, rayu-rayulah dia. Adinda, mau kau masuk surga tanpa haji, tanpa umroh, tanpa amal? Kau lakukan amal nih, langsung kau masuk surga. Apa dia bang? Apa dia bang? Izinkan aku nikah sekali. Tak usah masuk pun tak apa-apa. Itu dia tadi bukan nanya, dia mancing-mancing aja. Mengapa surat Al-Fatihah disusun paling pertama dalam Quran? Padahal surat pertama turunkan Al-Alaq. Iya juga. Di Medan ini kita kalau tanya-jawab cerdas-cerdas pertanyaannya. Nampak betul orang Medan ini hebat-hebat ilmunya. Tempat lain tanya, Ustaz, kenapa Nabi Adam sama Hawa itu nikahnya siapa pak kuanya? Awak pun bingung jawab. Kalau ini kan ilmiah dia. Turunlah wahyu pertama kali ketika Nabi sedang berada di Jabal Nur di Gua Hira. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq qalaqal insana min 'alaqin iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nabi pun menggigil kedinginan, turun ke bawah. Sampai di bawah, lalu kemudian dia minta kedinginan diselimuti oleh Khadijah. Ketika sedang diselimuti, turun ayat, ya ayyuhal mudathir, hai orang berselimut, om bangun, fa'anzir, beri peringatan. Lalu dia pun disuruh beri peringatan. Siapa yang mesti diberi peringatan? Turun yang ketiga, wa'anzir ashiratakal akrabin, berilah peringatan kerabat-kerabat dekatmu. Dipanggillah pakciknya, pamannya, bibinya semua, dibawanya ke depan Bukit Jabal Sofa, Jabal Marwah. Bukit Sofa, Bukit Marwah. Nabi pun naik ke atas Bukit Sofa. Sampai di atas Bukit Sofa, Nabi berkata kepada orang Makkah, hai penduduk Makkah, kalau ku katakan di belakang Jabal Abi Quwais ini ada kafir musyrik yang mau menyerang kita, apakah kalian percaya? Sodaknaka, kami percaya ya Rasulullah. Kalau ku katakan di belakang ini ada musuh mau menghancurkan Makkah, apa kalian percaya? Kami percaya ya Rasulullah. Kalau ku katakan aku sudah dapat wahyu dari Jibril, aku Nabi, kalian percaya? Datang Abu Lahab, tabanlaka ya Muhammad, celaka kau Muhammad. Turun ayat, tabat siada Abi Lahabi wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Jadi kalau begitu susunan Al-Qur'an, yang pertama Iqra, yang kedua ya ayyuhal mudatsir, yang ketiga wa anzir ashiratakal aqrabin, yang keempat tabat yada abi lahabi wa tab. Pas kita buka Quran sekarang di Medan, yang pertama Al-Fatihah, yang kedua Alif Lam Mim. Jadi Quran mana Quran Medan nih? Quran yang ada di Lauhil Mahfuz, fi Lauhil Mahfuz, yang ada di Lauhil Mahfuz itu susunannya pas macam susunan yang ada di Medan. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Susunannya pas. Lalu kemudian turun ke tempat transit namanya Baitul Izzah. Turun di tempat Baitul Izzah, berhenti dia di Baitul Izzah. Lalu dari Baitul Izzah turun ke Nabi, itulah yang menurut susunan secara historikal, secara sejarah tadi. Datang Jibril membawa Iqra, datang Jibril membawa ya ayyuhal mudatsir, datang Jibril membawa wa ashiratakal akrabin, datang Jibril membawa tabat siada. Datang orang bertanya tentang haid, turun ayat haid, yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza. Datang orang bertanya tentang sedekah, yas'alunaka 'anil madza yunfiqun. Bertanya mereka tentang khamar, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Lalu kemudian menjelang Nabi meninggal dunia, disusun lagi Al-Qur'an itu persis seperti susunan yang ada di Lauhil Mahfuz. Makanya mukjizat Al-Qur'an diantaranya adalah mukjizat cara turunnya. Turun acak 22 tahun 2 bulan 22 hari.
22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Susunnya acak kadut kacau balau. Tapi bisa disusun ulang sebelum Nabi meninggal, persis seperti susunan yang ada di Lauhul Mahfuz. Jelas? Jadi Pak Ustaz, sebelum Nabi meninggal, Quran itu sudah tersusun macam yang sekarang? Ya, macam sekarang. Tapi ada di kepala sahabat. Sudah macam ada sekarang. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, sampai An-Nas. Tapi tak ada wujudnya zahir. Adanya di kepala mereka. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk Quran digital. Main klik-klik aja. Klik Al-Baqarah muncul. Klik Tiba-tiba yang di dalam kepalanya klik-klik tadi meninggal. Gara-gara memerangi Nabi palsu. Namanya Musailamah Al-Kadzab. Nama kampungnya Yamamah. Dibuatnya surat palsu. Wal fil wa ma adraka mal fil lahu zailun tawil. Demi gajah, tahukah kamu apa gajah itu? Ekornya panjang. Datang Abu Bakar Siddiq, perang. Maka diperanginya lah si Nabi palsu tadi. Meninggal 70 orang penghafal Quran. Datanglah Umar bin Khattab menjumpai Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, ya, ini Quran nampaknya harus kita bukukan jadi satu buku. Karena Quran yang ada di kepala tadi sudah banyak penghafalnya yang meninggal. Apa hikmah dari sini? Bahwa tentara-tentara zaman Abu Bakar itu adalah para penghafal Quran. Makanya anak-anak kita ini mesti hafal Quran. Nanti dia jadi tentara, tentara hafal Quran. Dia jadi polisi, kapolres hafal Quran. Dia jadi kapolri, kapolri hafal Quran. Dia yang akan memperjuangkan Al-Quran. Takbir. Nah, lalu kemudian setelah itu kata Abu Bakar, aku tak mau membukukan Quran karena Nabi tak pernah menyuruh, Nabi tak pernah membuat. Maka kalau tak dibuat Nabi adalah bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Kata Umar, ini kalau tak kita buat nanti hafal penghafal sudah banyak meninggal. Ada manfaatnya. Akhirnya Allah membukakan pintu hati Abu Bakar. Lalu ditusunlah tim. Diambillah Quran-Quran yang tertulis di pelepah korma, di tulang onta, di patu batu lepes. Akhirnya jadilah satu Quran tertulis. Tapi sudah ada di kepala para sahabat. Mutawatir. Kalau satu orang, gharib. Kalau dua orang, aziz. Kalau tiga orang, masyhur. Tapi kalau menghafal banyak orang, hafalannya sama. Namanya mutawatir. Besok katanya ada pengajian Ustaz Somad ya? Iya. Jadi tak? Ini udah mutawatir. Nah, itu artinya udah viral. Gitu maksudnya. Nama saya Fitri. Bolehkah saya ungkapkan perasaan saya kepada laki-laki? Bolehkah saya mengungkapkan perasaan saya kepada laki-laki yang saya cintai? Iya kalau jadi, kalau tak jadi. Tidak ada hubungan laki-laki dan perempuan. Itu mesti digarisbawahi. Tidak ada hubungan laki-laki dengan perempuan. Alah, kami sekantor aja Pak Ustaz, udah macam abang saya, udah macam adik saya, udah macam pakcik saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Jadi kalau kalian suka pada perempuan, bukan kalian langsung ngomong sama dia, tapi kalian cari walinya. Begitu juga dengan kalian wahai perempuan, bukan kau langsung ngomong ke laki-laki itu, tapi ada wali. Wali itulah nanti ngomong. Apakah langsung Khadijah berkata kepada Nabi Muhammad SAW? Tidak. Pesan itu dipesankan. Bolehkah seorang wali mengatakan kepada laki-laki, aku ingin kau menjadi menantuku? Boleh. Boleh. Kenapa? Karena niat baik mesti disampaikan orang-orang baik. Ini banyak nih anak-anak muda yang laki-laki yang soleh-soleh yang baik-baik. Kan kasihan kalau dia sampai nikah sama BCL, bini celaka. Mesti harus dapatnya juga yang baik-baik. Oleh sebab itu maka tidak ada hubungan laki-laki dengan perempuan. Kalian kalau suka, sampaikan kepada walinya. Wali perempuan itu ada 6. Wali perempuan ada 6. Ayah, kakek, abang, adik, abang ayah, adik ayah. Mereka ini yang bicara. Anakku, iya ya, itu ada orang bertamu di luar, mau menengok kau. Kalau dia setuju, diam. Karena dalam hadis dikatakan, suku alamatur ridho. As-sukun alamatur ridho. Diamnya anak gadis itu tanda dia suka. Itu ada anak mau nikah sama, diam. Itu tanda suka. Anak gadis zaman dulu. Zaman sekarang, mau jawab iya aja atau iya banget ya. Nah, begitu juga wali tadi.
nampaknya anak gadis